Siapa? Temen. Halo, Linda. Ramon. Udah, jangan lama-lama. Yuk. Beneran juga ternyata. Iya lah beneran. Lin, temen aku mau nebeng mobil aku, boleh gak ke kampus kalian? Gak masalah sih, tapi dia suruh bawa mobil lo aja ya. Tapi lo nyetir mobil gue. Oh. Gimana? Boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Mon, gak apa-apa kan? Masalah sih. Gue pengennya sama dia. Dasar lo. Yaudah, Mon. Duan ya. Sisain gue. Sisain dikit. Sisain apaan? Kalau gak habis gimana? Banget sih, bagus, aduh. Nasibnya bagus banget tuh anak, aduh. Udah lama banget ya aku gak ngerasain udara seger kayak gini. Kayaknya fresh banget. Emang kamu selama ini ngapain aja? Ya di rumah dengan hidup yang membosankan dan dengan orang yang membosankan juga. Nyokap-bokap? Pindah ke Jakarta 2 tahun yang lalu. Terus? Tinggal sama siapa kamu? Sendiri. Orang yang membosankan itu mana? Cewek lo? Bukan, enggak. Teman-teman aku, mereka kadang-kadang suka nginep di rumah kalau kemalaman. Jadi ya wajar lah kalau suka rese gitu. Lagian aku belum punya pacar semenjak putus dari kamu. Bisa? Aku gak bisa lupa sama kamu. Bong banget sih. Serius? Tuh kan? Kenapa? Cewek ada pasti yang aku. Enggak, ini mama aku, biasalah kalau orang tua kan sering nanyain udah bayar listrik belum, PLN udah bayar belum, tagihan-tagihan gimana, jangan sampai lupa ya, gitu biasa, tau sendiri kan. Seru tau gak sih sebenarnya? Oh iya, emang seru. Bagus mana sih, kok gak diangkat-angkat? Dewa! Wah! Bagus gak? Gak ada kelihatan. Di kelas juga gak ada. Wah, mana sih? Yaudah deh, thanks ya. Bagus, gimana? Lihat bagus gak? Ini nanya gue, emang gue penerangan. Lo yang biasa ngintil sama dia mulu. Mana gue tahu, emang gue maeh. Biasa aja dong jawabnya. Gue cuma nanya, lihat bagus atau enggak. Mentang-mentang lagi sama cewek aja. Belagu lo. Marah mulu, atas stres lu, stroke, stadium 4. Awah, gila ya, gua tuh udah nelfonin dia dari pagi, ga diangkat-angkat. Gua datang ke rumahnya, dia udah ga ada. Gua ga tahu dia dimana, yang biasanya belum bangun, tahu deh. Yaudah, udah mendingan sekarang gini. Lu mau curhat apapun juga, gua dengerin. Mending kita ngobrol dulu yuk, sampai malam deh. Gua juga nih males nih kuliah nih, panas banget, gua hitam nih. Panas banget sih lu. Abis ini kita mau kemana? Balik ke hotel. Gue mau siap-siap kan nanti malam mau pergi. Mau show? Enggak dong, party. Oh, party. Sebentar. Party terus! Tidak sayang, bukan gitu kalau namanya megang cowok. Ntar kalau dia kabur, lu sendiri kan yang ribet, iya kan? Cowok tuh semuanya sama, simple. Ah itu juga kalau lo mau dengerin omongan gue. Iya terus sekarang gue mesti gimana? Hubungan gue sama Bagus tuh udah gak harmonis bahkan ini. Nah sekarang lo mulai dari cara ngebangunin dia pagi-pagi. Kayaknya gue denger lo kalau bangunin dia horror sih, pakai maksa-maksa segala. Kambing. Ah dia tuh kalau gak digituin gak mungkin bangun. Itu juga buat kebaikan dia. Terlalu sih itu. Ya cuman lo mendingan cari cara yang lebih enak deh. Ya? Misalnya dengan aroma kopi, pisang goreng.
kan enak kayak gitu. Jangan dikasih makanan yang itu-itu. Bosan lah. Sedetail itu dia cerita sama lo. Emangnya cewek doang yang bisa ngobosin? Oh dia bisa. Sial. Udah lah, mendingan sekarang diambil enaknya aja. Lo mendingan cari cara yang lebih variatif untuk menu makanannya dia. Bagus tuh tahu gue gak bisa masak. Ya belajar masak. Gak sempet. Sempetin. Gimana ntar kalau lo udah jadi istri? Masa lo mau kasih makanan yang itu-itu mulu? Ya enak lah. Ntar kalau ada cewek yang bisa nggantiin dan ngasih makanan yang lebih enak gimana? Ah, kok jadi nakut-nakutin gue gitu sih? Nah, takut kan lo? Terus? Terus lo gak usah pakai ngomel-ngomel mulu. Tapi dia tuh nyebelin banget. Omongan aja suka gak enak. Kan dikasih tahu begini nih. Udah lah, lo mendingan sekarang gak usah nyalain cowok deh. Gue ngomong kayak begini tuh bukan karena berarti gue laki-laki. Ya? Tapi lo ngadepin cowok tuh harus dengan sabar. Dia juga pasti bakalan nerimain kok. Ya biarpun niat lo baik juga. Tapi kalau cara lo kayak begini, tetap aja gue nya gak bakal bisa terima. Terus gue mesti ngalah terus sama dia? Mengalah untuk menang, baby. Salahnya gimana? Hah? Terus lu juga gak usah nelfonin dia tuh setiap 1 jam. Dia juga butuh waktu sendiri untuk temen-temennya. Kalau lu nelfonin mulu udah kayak orang neror itu nagih utang. Tapi gue kan... Udah lah, gak usah pake tapi-tapian. Coba aja dulu, siapa tahu aja berhasil. Oh iya, satu lagi. Balikin PS-nya bagus. Iya enggak, itu sih untung di lu, enak aja. Gue gak mau lu berdua tidur sampai pagi. Yang ada dia gak bisa dibangunin, tau gak? Percuma gue ntar ngasih dia aroma-aroma apa itu, wangi-wangian, gak mungkin mempan nih dia. Dasar ribet, emang cowok gak butuh hiburan apa? Emang anak kecil? Anak kecil, anak dewasa, tetep aja itu yang namanya game. Ah, ribet aja di cowok. Maunya dengerin terus, dialemin, boro-boro ngerti perasaan gue. Gue minta dianterin ke salon aja, alasannya banyak, ini itu. Emol aja, ngedumol pas lagi jalan. Pacaran aja sama cewek pasti saling paham tuh, saling mengerti, ya kan? Rama, tunggu. Aku pengen malam ini kita tuh ngobrol banyak. Belakangan ini kan hubungan kita emang kurang harmonis. Mau kan? Tapi... Kenapa? Aku... Din... Aku harus pergi lagi. Aku gak bisa deh makan malam sama kamu malam ini. Bukannya gak menghargai kamu loh. Lagian kamunya gak bilang sih kalau ada acara makan malam gini, jadi kan aku bisa prepare. Aku tuh teleponin kamu seharian tapi gak kamu angkat. Lagian ini tuh surprise. Kalau aku kasih tahu kamu, namanya bukan surprise dong. Kamu tuh kemana aja sih aku teleponin? Kok gak diangkat? Di mana kamunya? Aku lupa bilang sama kamu. Hari ini aku dapat kerjaan. Kerjaan apa? Jadi manajer model. Yang benar? Benar. Terus mulai kerjanya kapan? Mulai malam ini. Kok malam-malam sih? Ya, soalnya bos aku ada acara party malam ini, jadi aku harus nemenin dia. Harus nemenin ke partinya juga? Iya, kan salah satu tugas aku ya nemenin bos party. Oke, kalau gitu. Nggak apa-apa kan? Kan kamu juga yang pengen aku kerja. Nah, sekarang aku udah dapat kerjaan dan gajinya lumayan loh. Sebenarnya aku sih kecewa banget kita nggak bisa makan malam bareng berdua. Tapi ya udah deh, karena kamu dapat kerjaan dan itu juga aku yang minta kamu buat kerja, jadi nggak apa-apa. Selamat ya. Gini aja, nanti aku telepon Ramon, aku suruh dia kesini, temenin kamu makan malam. Oke? Oke, jadi daripada gak ada yang nemenin aku makan? Yaudah, aku mandi dulu ya. Mbak sayang. Aku siapin baju ya. Sayang, nanti si Ramon ngantar mobil ya kesini.
Kamu bilang aja suruh parkir sebelah. Oke? Okay? Mobil kamu dibawa Ramon? Yep. Dari kapan? Tadi pagi. Tadi pagi kamu ketemu sama Ramon? Aha. Yaudah aku mau mesti pergi nih, tolong rapin. Iya, oke. Udah. Aku pergi ya, sayang. Baik. Rapin rumah ya. Thank you. Arti kok sini? Ini tuh lebih penting. Lihat ya, itu Jonathan, dia tuh perancang terkenal dan aku harus deketin dia supaya tahun depan jadi modelnya lagi. You stay here, oke? Okay? Banget sih ya. Kenapa lo gak bilang sama gue kalau lo ketemu bagus tadi pagi? Gimana gitu, Din. Lo dengerin dulu dong penjelasan gue. Pasti ada yang lo tutupin dari gue soal bagus. Ah, kenapa gue yang diserang dulu sih? Din, lo tuh teman gue. Bagus juga teman gue. Ya kalau bagus cerita soal lo, ya gue gak mungkin cerita sama lo juga. Dan lo juga kalau cerita soal bagus, gak mungkin cerita sama bagus juga. Pokoknya gue tuh di tengah-tengah. Gue gak biasa apapun juga. Udah, gue gak mau ngerusak suasana candlelight dinner yang romantis ini. Woi, siapa yang ngajak lo candlelight dinner? Udah, pokoknya yang gue tahu sekarang gue lagi makan makanan enak, minum minuman enak, gue sama ditemenin sama Lilin. Pokoknya yang gue tahu candlelight dinner lah. Ah, 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 enggak.